Apakah hukum memakai baju yang mempunyai gambar tokoh agama, sukan, politik? Tuan-tuan, agama ni dia bukan main untuk mengangkat tokoh untuk dipuja. Kita dalam agama ni untuk apa? Allah dan Rasul. Itu pun Nabi Muhammad tak suruh orang lukis gambar dia ke apa, tak. Ni bubuh kat tokoh bubuh gambar apa? Gambar untuk imam ke. Kan gambar siapa, gambar bubuh dia baju. Kalau orang tak buatlah. Kalau tuan-tuan tengok ada orang bubuh gambar saya, habaq dia, tak boleh. Kita tak puji individu ni. Tak apa, kita mungkin puji, tapi kita bukan puja dah. Orang Islam, solat dia bersih, lillahi ta'ala. Tokoh ni, agama, mufti ke syekh, mungkin betul, mungkin salah. Bukan dia Nabi, 100 dia cakap, 100 jadi betul. Kadang-kadang mungkin dia silap, kadang-kadang mungkin dia salah. Boleh juga 10 dia cakap, 6 salah pun boleh. Yang tak mungkin salah, kitab dan sunnah. Kitab dan sunnah. Berarti kitab dan sunnah. Sebab itu para ulama salaf kata, jika kamu nak contoh, contohlah biman mat, dengan siapa yang telah mati. Jangan mencontohi orang yang hidup. Yang mati siapa? Yang mati salafus salih. Tak apa.